Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sofyan Ali. Kali ini saya akan merangkai rangkaian pancing untuk mancing ikan kakap merah, yaitu rangkaian anti melintir dengan menggunakan dua mata kail. Oke, kita simak videonya. Oke, yang kita siapkan ini mata kail, kili-kili, senar. Ini dua buah senarnya sama manik. Ini maniknya. Oke. Kita lanjut untuk merangkai. Ini untuk timahnya. Kita ikat dengan 3 kali, 1, 2, 3. Kita potong sesuai ukuran, tergantung selera masing-masing. Oke, kita masukkan dulu maniknya, kemudian kili-kili. Manik lagi. Sampai sini kita ikat untuk penguncinya. Kayak gini. Oke, kita buat yang satunya lagi. Jaraknya kira-kira 60 cm. Kita ikat. Pasang maniknya, kiri-kiri, manik lagi. Itu biasa, kita ikat lagi untuk penguncinya. Kayak gini. Untuk kailnya menggunakan yang 50 lip. Kita pasang ke pancingnya dulu. Tiga,
Oke, kita potong kurang lebih 60 cm. Kita potong. Kita buat lagi yang satunya sama juga rangkaiannya untuk ikat ke mata kainnya. Dua, tiga kali lipitan kita masukkan. Potong, kita ikat ke kili-kilinya. Lima kali cukup. Yang atas kita ikat. Lima kali lilitan. Oke, sudah selesai. Jadi ini tidak mudah untuk melintir karena ini sudah berputar. Oke, sudah dulu. Itu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.